Upin sekarang lagi mau terbang, guys. Upin mau terbang ke atas Gelora Bung Karno. Tempat stadion Gelora Bung Karno ya. Ya, di sana Upin akan menyiapkan sebuah mobil truk Pertamina yang bisa terbang. Dan kita akan melakukan aksi mobil truk Pertamina gila dari atas gedung Gelora Bung Karno, coy. Kok bisa jalan kayak gitu? Jalan terbang. Okay. Upin akan menyiapkan truknya di area sebelah sini. Dan kita akan mencoba truk Pertamina minyak gila itu, oke. Nah, ini dia. Aku sudah siapkan tentunya, teman-teman. Sekarang kalian lihat kan di sini. Wow, ini sangat-sangatlah mantap truknya. Kita akan mencoba sekarang juga. Dan di sini truk ini memiliki berapa ban ya? Oh, 10 ban. 10 ban truk minyak Pertamina ini. Dan Upin akan membawanya terbang, guys. Bayangkan mobil truk Pertamina ini bisa terbang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja, guys. Kita langsung naik. Oke, kalian siap? Dan kalian akan lihat Upin akan terbang dengan mobil truk minyak Pertamina ini yang segila. Mantap sekali. Aduh, tabrakan kita, bro. Kita tidak bisa terbang. Oke, mantap sekali, bisa ternyata terbang tinggi melayang ke udara, guys. Hei, asik kan kalau begini? Pelan-pelan, Pin, awas. Asik. Oke, bro. Hati-hati, bro. Pelan-pelan, bro. Iya. Oke. Iya, asik. Mantap. Pelan-pelan. Hati-hati. Kita di atas awan, guys. Awas, lihat banyak tebing-tebing di sini. Keren, mamen. Ini baru bilang aksi gila mobil truk minyak Upin. Waduh, gila juga aksinya, guys. Aku kira langsung menancap, tadi pas memang jatuh tabrak dinding rumah warga. Widih, mantap, cuy. Asli. Ini baru bilang mobil zaman sekarang. Juhu. Ulala. Hati-hati, Upin. Awas ada air di bawah sana. Kita harus tetap stabil dan melihat situasi yang akan kita turun nantinya. Jangan sampai kita turun terjun di air ya. Itu pasti sangat akan berbahaya buat Upin. Upin akan tenggelam nantinya dengan mobil truk minyak ini. Aduh, gunung batu. Wih, bisa dilewati oleh Upin, teman-teman. Gila sekali, men. Itu baru bilang. Awas hati-hati. Astaga, naga. Kita jatuh, guys, di bawah sini, teman-teman. Lihat. Aduh, terperangkap kita kah di sini? Soalnya di depan roboh. Itu laut, Pin, itu laut. Bisa lewat. Mantap sekali. Asik. Ini baru bilang truk minyak bisa terbang. Ayo, ngo.
ditabrak pem. Waduh, papan petunjuk jalan, guys. Bisa lewat. Astaga, masuk air, cuy. Aku jatuh ke dalam air bersama truk.